tolak ukur negara miskin adalah dari tingkat gross domestic product atau GDP per kapita. Selanjutnya dinilai dari tingkat biaya hidup, inflasi, daya beli individu tiap-tiap negara di dunia. Kendati demikian, sulit untuk menentukan penyebab kenapa bisa menjadi negara termiskin di dunia dalam waktu jangka panjang. Bisa saja karena pemerintah negara miskin adalah diktator dan korup. Sejarah negara tersebut, penegakan hukum yang lemah, perang dan kerusuhan sosial, bahkan kondisi iklim yang parah bisa menjadi faktor terbentuknya negara termiskin di dunia. Berdasarkan data International Monetary Fund atau IMF, Database Outlook Ekonomi Dunia April tahun 2021 didapatkan 10 negara termiskin di dunia di mana peringkat pertama masih diduduki negara yang sama seperti tahun 2020. Berikut 10 negara termiskin di dunia dilihat dari GDP berdasarkan keseimbangan kemampuan belanja atau Purchasing Power Parity disingkat PPP per kapitanya adalah Satu, Burundi. Negara ini memiliki tingkat GDP PPP sebesar $760 dan menjadi negara termiskin di dunia. Negara kecil Burundi yang terkurung daratan ini diliputi oleh konflik etnis Hutu Tutsi dan perang saudara. Dengan sekitar 90% dari hampir 12 juta warganya bergantung pada pertanian subsisten. Dan sebagian besar dari mereka hidup dengan $1.25 per hari atau kurang. Perhatian utama negara miskin ini adalah kelangkaan pangan di mana tingkat kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata untuk negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah, dan kurang dari 5% penduduk yang memiliki listrik. Semua masalah ini tentu saja telah diperburuk oleh pandemi. 2. Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah negara terbaru di dunia yang lahir pada tanggal 9 Juli tahun 2011. 6 tahun setelah perjanjian yang mengakhiri konflik dengan Sudan. Perang saudara terlama di Afrika. Tingkat GDP PPP negara miskin di dunia ini adalah sebesar $791. Namun, kekerasan terus merusak negara termiskin di dunia ini yang berpenduduk sekitar 11 juta orang. Dibentuk oleh 10 wilayah paling selatan Sudan, dan rumah bagi sekitar 60 kelompok etnis asli. Konflik baru pecah pada 2013 ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya, yakni pemimpin pemberontak Riek Machar melakukan kudeta. 3. Somalia. Tingkat GDP PPP per kapita negara miskin di dunia ini hanya $925. 3 dekade kekerasan dan konflik internal, kekeringan, dan banjir nampaknya menjadi faktor utama Somalia menjadi negara termiskin di dunia yang berpenduduk 16 juta orang. Proyeksi pertumbuhan GDP lebih dari 3% pada tahun 2020, terganggu oleh efek dari pandemi virus COVID-19, serangan belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern dan banjir yang semakin intensif, yang menyebabkan ekonomi berkontraksi sebesar 1.5%. Hal ini mendukung Somalia menjadi negara termiskin. 4. Republik Afrika Tengah, kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian. Republik Afrika Tengah adalah negara yang sangat kaya yang dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin. Negara termiskin di dunia ini GDP PPP per kapitanya hanya $979. Namun setelah mengklaim gelar negara termiskin di dunia, negara berpenduduk hanya 4,75 juta ini menunjukkan beberapa tanda kemajuan. 5. Malawi. IMF mencatat negara termiskin ini GDP PPP per kapitanya hanya $996.
Padahal Malawi adalah negara yang umumnya damai yang memiliki pemerintahan yang stabil sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1964. Namun, pada tahun 2020, Pengadilan Konstitusi Negara Termiskin itu membatalkan kemenangan jajak pendapat mantan Presiden Peter Mutharika dalam pemilihan umum tahun sebelumnya dengan alasan gangguan suara. Teolog dan politisi Lazarus Chakwera, yang dilantik menggantikannya, menyatakan bahwa dia ingin memberikan jenis kepemimpinan yang membuat semua orang makmur. Pandemi membuat rencana itu tertunda di mana tahun itu GDP negara termiskin itu turun menjadi 0,6% dari 4,5% tahun sebelumnya. 6. Republik Demokratis Kongo. Adapun GDP PPP negara miskin di dunia ini $1,106 per kapita. Menurut Bank Dunia, Republik Demokratik Kongo memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara Afrika terkaya dan pendorong pertumbuhan untuk seluruh benua. Namun, ketidakstabilan politik, korupsi endemik, dan sekarang pandemi virus COVID-19 terus menggagalkan potensi itu. Menambah faktor-faktor ini, kasus baru Ebola muncul kembali di timur laut negara itu Februari lalu. Kurang dari setahun setelah wabah lain merenggut nyawa lebih dari 2.000 orang membuat Republik Demokratis Kongo menjadi salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. 7. Niger. Negara ini memiliki tingkat GDP PPP sebesar $1,258 dan menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Niger berada di bawah ancaman perubahan iklim karena 80% wilayahnya yang terkurung daratan ditutupi oleh gurun Sahara dan populasi yang berkembang pesat sebagian besar bergantung pada pertanian skala kecil. Salah satu pendorong utama perekonomian adalah pengambilan sumber daya alam yang berharga seperti emas dan uranium, yang juga menderita akibat volatilitas dan harga komoditas yang rendah. Hal ini ternyata juga tidak mampu membantu Niger keluar dari jajaran negara miskin di dunia. 8. Mozambik. Negara termiskin ini GDP PPP per kapitanya hanya $1,276. Mozambik juga berlokasi strategis, karena 4 dari 6 negara yang berbatasan dengannya terkurung daratan dan bergantung padanya sebagai saluran perdagangan global. Negara termiskin ini selama 10 tahun terakhir sering mencatat tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7%. Namun tetap berada di antara 10 negara termiskin teratas di dunia, dengan sebagian besar penduduknya terus hidup jauh di bawah garis kemiskinan. 9. Liberia. IMF mencatat negara termiskin ini GDP PPP per kapitanya $1,556. Republik tertua di Afrika ini juga menempati peringkat di antara negara termiskin untuk waktu yang lama. 10. Madagaskar. Terletak 400 km di lepas pantai Afrika Timur, Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia. Negara termiskin di dunia ini tercatat memiliki GDP PPP $1,559 per kapita. Menurut Bank Dunia, pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun lalu telah memicu resesi yang tajam, terutama menghantam penduduk yang bekerja di sektor pariwisata dan manufaktur. Lebih buruk lagi, wabah itu juga menghabiskan ketersediaan sumber daya fiskal untuk investasi prioritas dan program sosial, menunda tujuan mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif.